Kemudian kitab-kitab yang membela daripada nasab Sada Ali Ba'alwi itu sangat banyak. Sangat banyak. Ya, jumlahnya jauh lebih banyak dibanding kitab yang mengingkari. Nah, kalau kita korelasikan dengan ilmu hadis, riwayatnya mutawatir, diriwayatkan oleh banyak ulama yang menetapkan nasab tersebut. Adapun yang sedikit mengingkari, kita anggap sedikit itu hadis ahad atau hadis gharib. Sedangkan yang menetapkan mutawatir, yang mutawatir lebih kuat daripada hadis ahad. Itu di dalam aturan ilmu hadis. Kita sebutkan di sini beberapa kitab. Tadi saya sebutkan secara kelembagaan juga. Secara kelembagaan itu Al-Azhar mengakui, Gharawiyyin mengakui, dan beberapa lembaga-lembaga resmi tentang nasab juga mengakui hal tersebut. Bahkan ulama-ulama yang ada di Nusantara, seperti Kiai Haji Hashim Ash'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, juga mengakui itu. Syekh Nawawi Al-Banteni juga mengakui itu. Dan banyak ulama-ulama yang ada di Indonesia dan di luar negeri mengakui keabsahan nasab Sadah Ali Ba'ad.